Geserin tuh. Emang. Kak, main lagi yuk. Yuk. Ini, Kak. Hah, apa itu, Kak? Dek, aku mau nelpon. Hah? Halo, Ma. Halo, Teta. Cepet pulang, udah sore ya. Oke, Ma. Dek, kita udah disuruh pulang sama Buma. Udah sore, pulang yuk. Yuk. Ayo, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Halo, dan selamat datang di Kayla Angel Famente. Di video kali ini kita bakal buka paket dari Buma. Kira-kira apa ya isinya, teman-teman? Yuk, kita buka. 1, 2, 3. Wow. Itu adalah Aimo Watchphone seri Y1. Wow! Ini Watchphone, Buma. Iya, itu adalah jam tangan yang juga bisa dipakai untuk nelpon loh. Wow, sangat teknologi. Wow, sangat masa depan. Oke, ini dia. Aku penasaran nih, Kak. Yuk kita buka. Yuk, Kakak udah gak sabar. Oke, ayo kita buka. Ini ada statifnya. Ini juga boxnya itu udah bagus. Dan itu kaleng. Biasanya kan plastik. Ini mah kaleng. Bagus banget ya. Oke, ayo kita buka. Kita buka. Wow. Oh, ini ungunya. Oh, ah, dua-duanya bagus. Lu pengen. Di dalam boxnya kita dapat jam tangannya. Wuih. Ayo kita keluar. Teng 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 teng. Oke, ini dia, kita simpan. Aku dapat warna ungu.
ungu, aku dapat warna biru. Wow, dan dua-duanya sangat bagus. Oke, pet, mama. Teman-teman, ini jam tangan, tapi ini bukan jam tangan biasa. Ini jam tangannya bisa nelepon. Ya. Lihat deh, ini keren banget kan? Ini udah bisa touch screen lagi, kayak HP aja. Kayaknya aku mau tukeran deh. Kita tukeran yuk. Yuk. Wow. Aku yang biru. Aku yang ungu. Teman-teman, di dalam boxnya kita dapat watch phone, terus ya, dapat pasti dapat ya. Terus dapat chargernya. Ini kita juga dapat pembuka SIM card dan buku petunjuk. Oh, yang kita buka dulu ya buku petunjuknya sebelum kita menghidupkan. Ini buku petunjuk sama garansinya nih. Teman-teman, di sini kita tekan tombol on off-nya selama 2 detik untuk menyalakan atau mematikan watch phone. Jadi kalau kalian misalnya mau matiin, kalian klik juga ini. Kalau mau hidupin, klik ini juga. Aku udah hidup. Oh, Imo, aku udah hidup. Langsung otomatis tadi padahal jam 22, jam 9 langsung mau kesik kali. Oh, pakai touch screen. Jadi kita tinggal tueng, tueng, tueng. Ini kita juga udah bisa digeser-geser tuh orang tua. Keren banget bisa digitu-gituin. Teman-teman, ini kita butuh kartu SIM card ya atau kartu SIM. Untuk cara pemasangannya, kita bisa lewat dari ini. Ini ada tulisan SIM. Kita pertamanya harus matiin dulu jamnya, terus baru kita masukin SIM card-nya. Nanti takutnya ada apa. Kita masukin SIM card-nya dulu ya. Oke. Oke, ini udah sesuai. Harus SIM-nya yang kayak gini ya baliknya. Terus kayak tekan. Nah, ini udah kita tekan. Kita sekarang tinggal masukin. Jadi bisa nelpon dari jam ke HP atau HP ke jam. HP ke jam ya. Oke. Kita kalau nelpon suaranya jernih sama aja kayak kita nelpon pakai HP, cuman lebih bagus ini. Karena ini lebih kecil dan kita bisa di tangan. Oke, sebelum kita mulai pakai jam tangannya, kita download dulu ya aplikasi iMo Watch Phone-nya ya di Android. Oke. Coba yuk dari jam tangan nelpon ke HP atau HP ke jam tangan. Yuk kita coba. Oke, kita ini dan kita langsung call. Call. Nah, kita coba lihat. Sekarang giliran Buma telepon ke Kira. Dari HP ke jam. Jam tangan Kira ya. Kira. Ini langsung ada mom. Halo, Ma. Hai. Halo. Kak, bisa apa aja sih jam tangan ini? Nah, selain bisa buat menelpon, kita juga bisa add as friend loh. Wow. Paten. Coba Kak add Ade sebagai friend. Sekarang Kira mau add as friend. Aku juga mau add as friend kamu. Oke, yuk 1, 2, 3. Nah, Kira sama Kira. Oh ya benar. Wis. Nah, Kira nih. Tuh. Jadi ini sudah terhubung. Ini bisa. Halo, Dek. Halo, Koko. Ini seru banget ya. Seru banget, Koko. Telepon jauh-jauh yuk. Kakak di kamar ya. Ada di sini. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di kamar ya. Oke, teman-teman, aku lagi di ruang tamu dan Kira lagi di atas di kamar ya. Dan kita telepon Kira. Lagi nelfon kakak. Suaranya bagus ya, Kak? Iya.
suara pesan ya teman-teman. Jadi kalian tinggal gini. Oke, kita pesan yuk. Cara pesannya, kalian nanti ada teman kalian entah siapa namanya, dan nanti kita pencet ini lama. Nah, ini ada voice. Ya, halo, apa kabar guys? Nah, ini berhasil kirim. Nah, ini udah kirim, nanti ada suara ada gak? Nah, kayaknya ada pesan baru satu. Halo, apa kabar guys? Aku suka banget ya sama jam tangannya. Wow, keren. I like it. Teman-teman, ini jam tangannya ringan banget loh, bagus lagi. Dan waterproof. Jadi kalau misalnya kalian bawa renang juga gak apa-apa ya. Ini ada tulisannya Water-resist. Water-resist itu sama aja kayak waterproof. Seru kan teman-teman? Jangan lupa pakai watchphone Aimo ya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Aku mau nelpon Sharma. Aku tunggu. Kira. Halo. Assalamualaikum. Main yuk. Yuk. Ma, boleh nggak kita main ke kamar? Kan kita udah pakai jam tangan Aimo. Oke. Yuk kita main yuk, Kak. Yuk. Jauh-jauhan ya.